Hai teman-teman, sesuai dengan judul video ini, saya mau bagi kumpulan velot semua kartu perdana untuk aplikasi HTTP Injector dan APK Kostum. Oke, kita mulai saja. Banyak yang komen, "Bang, velot kartu Tri, Telkomsel dan lain-lain." Kali ini saya mau bagi kumpulan velot semua kartu. Kalian bisa download filenya di deskripsi video ini. Di dalam filenya terdapat kumpulan velot. Kalian bisa tinggal copy begini caranya. Setelah kalian download filenya, kalian buka filenya. Kita buka dulu. Di dalam file ini terdapat velot semua kartu. Oke, kita tunggu dulu. Saya membukanya pakai quick edit. Oke, masih loading. Kita tunggu dulu. Oke, di sini ada semua velot, ada Axis, ada SL, Smurfland dan lain-lain. Di sini saya menggunakan kartu Axis. Begini cara pemasangan pilotnya. Saya menggunakan APK Cost daripada HTTP Injector karena HTTP Injector terlalu lelet dan susah koneknya. Kalau pakai APK Kostum cepat koneknya. Untuk pembuatan akun SSH-nya, kalian bisa cek nanti ada timbul i di atas, atau i itu apa ya namanya ya, artinya kartu itu. Kalian download situ, tonton videonya untuk membuat akun SSH. Kita salin dulu pilotnya, lalu kita pasang di kostumnya di tulisan pilot, lalu kita masukkan remote proxy-nya untuk Axis ya, seperti ini. Buat port 8080 yang enggak connect, kalian gunakan pilot proc 3128. Setelah itu kita masukkan akun SSH-nya. Pertama IP atau hostnya, kita masukkan username SSH-nya dan passwordnya. Lalu kita centang ini dan ini. Lalu kita koneksikan. Oke, kita tekan connect. Kita tunggu, kita lock dulu. Ini. Oh, saya kesalahan di IP atau hostnya. Mungkin kesalahan. Kita ganti dulu. Atau di username-nya ya. Kita tes dulu lagi. Kita tes. Tunggu ya. Oke, di sini sudah connect dan pilot ini sangat cepat sekali connect-nya. Kita kembali untuk kita cek dulu. Kita cek dulu kalau ini berhasil. Untuk membuktikannya, saya mencek kuota saya. Kita tunggu, cek kuota dulu. Oke, di sini kuota saya tidak ada. Cek pulsa saya dulu. Tidak ada, pulsa saya 0. Oke, untuk mengetesnya internet ini cepat atau ada cepat atau tidak pilotnya, kita buka YouTube. Oke, tunggu dulu teman-teman. Oke, lumayan cepat pilot ini. Kita tes dulu satu video dulu.
Oke, ini video dari Edo Jelja. Ya, iklan. Oke, iklan. Cepat bukan filenya, lumayan cepat. Oke, sekian dari gua. Buat kalian yang mau download filenya, ada di link deskripsi. Dan jangan lupa tanda like, dan untuk buat nanya-nanya di komentar saja. Dan yang baru datang di channel gua, subscribe ya untuk menantikan video-video selanjutnya, dan tekan tanda lonceng ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.